Hey guys, Bungki here. Aku sedang berada di gedung Shantikara. Shantikara itu kayak asrama gitu. Tapi dia ada hall-nya. Dan aku di sini hari ini dalam rangka konser paduan suara mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Wow, ada beda. Ini adalah salah satu performers yang akan perform nanti. Aku di sini untuk merekam audio konsernya. Oh, and by the way, ini enak banget. Ini sari jeruk nipis. I'm gonna show you the stage. Aku akan tunjukin sedikit my setup in recording this. Aku ngerekam di dua tempat. Satunya di sebelah panggung ini. Ini aku pakai sound card. Itu ada 3 input. Ini mic stereo sama mic di piano. Ini terpisah dari sound system, dari audio dari gedungnya. Aku pakai 2 mic. Ini small dari frame, ini Behringer C2. Kedua mirrornya pakai larger frame, ini Louis LCD 240. Untuk mic yang buat ke audience itu mic-nya ada banyak banget. Waktu jalan kemarin aku tidak mengira mic-nya waktu hari-hari nanti akan sebanyak itu. Tadinya aku berencana cuma ngerekam di belakang sini aja, tapi karena mereka mic-nya, sound system-nya mic-nya banyak, akhirnya aku juga memutuskan untuk ngerekam di belakang, ngerekam di mixer-nya. Ini di belakang aku juga ngerekam langsung dari mixer masuk ke sound card. Aku cuma ngambil stereo left and right-nya, terus rekam di komputer. Say something funny. Bukan laut, tapi banyak kalah susu. Gak jelas banget. Aku didandani, Mas. Didandani ke Risa, Bo. Bagaimana perasaan Anda mau konser? Apa ya? Bagaimana perasaan Anda mau konser? Alhamdulillah, deg-degan. Tapi seneng sih. Akan cek, Mas. Belajar dulu, Mas. Nyontek-nyontek dikit, Bo. Nah. Kamu udah berapa jam melakukan itu? Baru setengah jam kok. Ini ada pengecekan tas. Oh, gak tahu ini yang dicek apanya. Apakah tasnya ori atau bajakan, atau mungkin isinya, mungkin ada yang membawa senjata tajam. Wow. Ini pen aneh, bugatnya ditaruh di kursi gini. Biasanya bugat gini akan dikasihkan waktu audiensnya masuk. Ini taruh di kursi gini, lucu juga ya. Sambil nunggu, waktu GR kemarin aku juga ngevideo, tapi nggak banyak. Jadi you know what, let's check that out now instead. Bye. Halo MC. Hello guys, kita lagi ada shooting nih. Konser, weh. Malah kuliah. Konser ini, Bu. Oh, itu konser ya? Oh, masih ada? As long? Sama apa lagi? Ini buat syuting videonya, dia nggak bawa tripod yang bagus. Terus ini akhirnya dapat pinjaman tripod. Yang ininya hilang. Jadi kita harus megangin kameranya di atas tripod. Yang tabah ya. Gimana perasaan Anda sebelum MC? Belum deg-degan, mungkin nanti kalau misalnya udah di atas sudah deg-degan. Kalau ini sedang memanage anxiety. Inhale, exhale.
Here. Biasanya kalau sudah biasanya konser PSM setiap selesai ngapain? Help me explain. Jadi mereka lagi ngapain? Oh, jadi kalau misalnya habis konser PSM itu biasanya yang terakhir adalah nyanyi lagu Gadjah Mada dan yang terakhir lagu As Long As I Have You sih. Gitu. Itu lagu apa? Kalau bisa dibilang itu lagu kebangsaan PSM mungkin. Benar sekali. Itu biasanya di ending konser itu mesti semua alumni diajak naik ke panggung untuk nyanyi bersama. There's a song. Aku konser sini aja ya. I can find my way. Nanti tak mixing sama rekamanku. Wills. Aku lupa radanya ya. When the dream I keep inside me seems to fade and almost die. Kan juga tau ya. On my music cari teman. Go, you go. That I can make it. Konsernya bagus nggak tadi? Ya? Konsernya bagus nggak? Bagus. Dididinya bagus-bagus mas Mungki. Apa ya? Dididinya bagus-bagus. Iya kan? Iya, aku merasa bunyi rendu, Bu. Ini Desma, alumni PSM. Iya, tante-tante udah pas satu. Halo, Tinta. Halo, Sungki. Terima kasih untuk kesenian kalinya. Jadi, yang rekam PSM. Pokoknya konser Pak Jodi pecah banget sih. Emang aku percaya angkatan ganjil tuh emang selalu bagus ya. Gimana dong ya? Pokoknya berharap semoga PSM47 semakin rekat terus, semakin bisa berprestasi lagi dan membawa PSM lebih jaya-jaya juara, yeay! Desinta udah sering ada di vlog, aku gak sering juga sih, tapi dia udah... Udah dua kali! Aku gak tanya, dia udah tahu what to say! Udah dua kali! Yeay, good luck maksudnya! Ya, bagus banget! Bagus! Bagaimana perasaan Anda setelah konser? Lega! Soprano, makanya semua tidak akan berjalan, guys! Congrats! Ini siapa nih? Anda! Beng-beng dong, kasih aku capeknya kebayar. Ayo. Selamatin aku. Selamat Mas Mungki. Rekamannya aman. Iya, rekamannya aman. Oke, ditunggu. Proknya juga. Proknya juga ditunggu.
Konser. Iya, konser. Gimana ya? Aduh, aku tuh seneng banget. Adem banget buat tidur. Beres lah ya MC-nya. Alhamdulillah, sudah selesai. Apa kali tegang? Cukup tegang. Tegang yang bawah apa yang atas? Panas. Bagaimana perasaan Anda setelah konser? Seneng banget, lega. PSM UGM mantap. Kayak merasa jadi keren gak performnya? Kayak megah gitu. Ngerasa kalau bajunya lucu. Oh, bajunya lucu ya? Bisa dipakai buat ke mall. Videonya selamat ya, tapi ya? Selamat. Selamat. Kameranya selamat. Iya, silakan. Ya udah masuk terus dari tadi. Ayo, Sungki. Makasih ya. Perasaan Anda setelah perform? Lebih lega. Apakah itu sebuah live achievement atau biasa aja? Iya, achievement banget. Baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Ever? Banget kok, sepertinya kan gak pernah perform yang plus? Iya pernah, tapi tidak yang seklasik ya, ini. Congrats! Kasih langsung ya. Alright. Sepertinya bagus sekali. Mereka terdengar seperti anak baru gak bener? Masih, iya sih, tapi lebih atas lagi. Gak terlalu beginner banget, tapi sudah lumayan lah. Yes, betul sih. Ini mic-nya apa? Ini buat adegan penutup vlog lumayan. Ya, siap ya, satu. Satu, dua, tiga. Satu,